sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kami dari Media Center COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu melaporkan perkembangan COVID-19 Corona Kabupaten Rokan Hulu hari Kamis tanggal 9 April tahun 2020 jam 17.49 menit. 1. Orang dalam pemantauan atau ODP. Adapun ODP pada hari ini berjumlah 2.580 orang dengan rincian masih mendapat pemantauan 1.593 orang, sementara selesai pemantauan 987 orang. Artinya ODP Kabupaten Rokan Hulu yang masih dipantau berjumlah 1.593 orang atau 61.7%. Sementara ODP yang sudah selesai pemantauan atau disebut juga dengan status telah aman berjumlah 987 orang atau 38%. 2. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Sampai dengan tanggal 9 April tahun 2020, jumlah PDP di Kabupaten Rokan Hulu secara kumulatif berjumlah 7 orang. 5 orang masih dalam perawatan atau isolasi dengan rincian isolasi di RSUD Rokan Hulu sebanyak 3 orang, isolasi mandiri 2 orang, sementara 2 orang dengan hasil uji swab negatif dan dinyatakan sudah sembuh, telah kembali ke keluarga masing-masing. Adapun kondisi pasien yang masih dalam perawatan, berdasarkan keterangan dari Direktur RSUD Kabupaten Rokan Hulu, dalam kondisi baik, keluhan batuk dan sesak mulai berkurang dan menunggu hasil swab dari Litbangkes pusat. 3. Status positif atau terinfeksi 1 orang. Berdasarkan keterangan tim medis dari Direktur RSUD Rokan Hulu, untuk pasien positif COVID-19, keadaan umum makin membaik. Sudah bisa tidur telentang dengan makin berkurangnya sesak. Dan pada hari ke-14 nanti akan dilaksanakan swab ulang. Demikian kami laporkan dari Media Center COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu. Tetap waspada, jangan khawatir berlebihan, iringi doa kepada Tuhan. Mari sama kita peduli dengan wabah COVID-19 ini. 1 data COVID-19 Rokan Hulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.